sambil bermain, temanku akan memasang pasika secara acak di garis putih. Cara bermainnya, aku harus memikul pasikaku ke arah milik kawanku sampai terkena. Teman, permainan ini khas dari suku Bolango sejak zaman kerajaan Bolaang Uki. Sekarang, giliran kami deh yang memainkannya. Upi surah, Utai! Upi surah! Pagi coba, enak apa yang kanan, yang kanan. Kali ini, waktunya Mukis mencoba peruntungan. Semoga menang ya, tidak seperti Utu. Ya, gagal kamu, Mukis. Ayo coba lagi. Walaupun permainannya hanya memukul batok kelapa seperti ini, kami sudah senang. Kata ibuku sih, bahagia itu sederhana. Kami lanjutkan perjalanan kami dulu deh. Ngebolang yuk!